ustaz ni orang baik ke orang jahat? Kalau dengar orang sebut ustaz, orang baik lah kan? Orang baik lah. Bila kita dengar ustaz ni, orang baik lah. Tapi tuan-tuan biasa dengar dah orang duk cakap, kalau buat urus niaga dengan ustaz, memang banyak masalah. Ha. Tuan-tuan pernah dengar? Saya dah jumpa banyak kali dah. Kawan-kawan saya yang berurus niaga dengan orang yang hak nama ustaz ni, dia kata banyak masalah. Banyak masalah. Contohnya dia kata dalam bab pembayaran hutang. Ustaz tu order kat kita suruh buat akaun, contohnya di sekolah dia. Kita pun buatlah akaun dekat sekolah dia, berapa-berapa yang dia suruh buat. Bila time nak suruh bayar, dia bagi alasan macam-macam. Satu kawan saya ni tuan-tuan sekalian, dia kontraktor di sebuah negeri. Dia bagi tahu bahawa kalau nak kira puluh ribu, memang banyak puluh ribu dah. Bukan seorang ustaz. Dia kata banyak dah ustaz-ustaz ni yang dia buat masalah. Nak tanya tuan-tuan, gelaran dia ustaz, tapi sikap dia apa dia? Setiap kali kalau bercakap, bohong. Setiap kali janji tak ditepati. Kalau diberi amanah, dia khianat. Bila kita percaya kat dia, dia khianat. Tu apa dia? Imam Ibnul Jauzi, dia nak cerita kepada kita bahawa orang ni, kalau dia pendusta dan dia banyak buat dosa, hak tu yang syaitan dia turun tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, banyak yang ustaz-ustaz yang duk bohong ni, ustaz hak macam ni ni, yang duk tipu orang ni. Saya dah berapa banyak kali tuan-tuan, kadang-kadang kita duk makan dengan kawan-kawan, kita duk minum lepas kuliah dan sebagainya, pukul 9 lebih. Tak? Duk tengah makan apa semua ni, tiba-tiba budak kecil-kecil ni duk datang minta sedekah dengan kita. Hati kita kesian sangat tuan-tuan tengok budak kecil mai minta sedekah. Kita tanya dia, adik dari mana? Dia pun sebutlah sekolah Mak Tafiz mana-mana, belah Sungai Petani ke belah sini ke, dia sebutlah. Saya nak tanya tuan-tuan, pukul 9 malam, budak tu patut buat apa? Patut buat apa? Pukul 9 malam, budak tu patut buat apa? Budak besar tu tuan-tuan, pukul 9 malam, dia patut duduk di sekolah, hafal Quran. Dia kata Mak Tafiz. Kerja dia patut hafal Quran pukul 9 malam. Bukannya pergi keluar minta sedekah, merayau daripada satu kedai, pergi satu kedai, satu kedai, pergi satu kedai. Bila kita konfront dengan ustaz-ustaz dia, ustaz dia kata, ni cara kita nak latih budak tu pandai berniaga apa semua. Saya malas nak sebut kepada tuan-tuan, tapi sebab ustaz-ustaz ni kawan-kawan saya juga. Tapi saya nak sebut, ini adalah satu pengkhianatan tuan-tuan. Saya dah jumpa banyak kali, Mak Tafiz punyalah teruk. Asrama punyalah teruk, derma banyak masuk, yang ustaz pakai kereta mewah. Ustaz kalau duduk sama-sama ustaz, duduk cakap pasal kereta mewah. Duk cerita pasal collection berapa dia dapat. Habis yang budak kecil tu tuan-tuan sekalian duduk kat asrama, panahnya dengan nyamuknya, dengan almari buruknya, dengan katil buruk, dengan tilam buruk tuan-tuan sekalian. Duit derma daripada orang ramai pergi ke mana? Itu yang kita duk petikai sekarang ni. Hati-hatilah dengan tipu daya iblis.